Berderau dara saya bila nampak mayat cucu yang mulanya saya anggap anak patung. Itu kenyataan Datuk Mangsa Muhammad Hamidin Hashim, 38 tahun, apabila kanak-kanak berusia 2 tahun meninggal dunia disyaki lemas setelah terjatuh dalam longkang dalam kejadian banjir di Lorong Seri semalam. Difahamkan Mangsa Nur Aisyah Misha Afifah Abdul Fatah keluar bermain bersendirian di luar rumahnya di kawasan berkenaan kira-kira pukul 3 petang. Ketika ditemui pemberita di pekarangan Jabatan Forensik Hospital Sultanah Bahiyah hari ini, Mohd Hamidan berkata kejadian tersebut tidak disedari oleh ibunya, Siti Nurfahanah, 18 tahun yang ketika itu berada di dalam rumah. Difahamkan sebelum kejadian, anak dan cucu sedang tidur dan ketika Nurfahanah sedar anaknya sudah tidak ada di sebelahnya. Menceritakan saat-saat mencemaskan itu, kata Mohd Hamidan, kawasan rumah anaknya tersebut dinaiki air sejak banjir berlaku pada Isnin lalu. Dia berkata cucunya itu tidak menunjukkan apa-apa tanda namun menjadi pendiam dan tidak ceria sejak semalam. Sementara itu, pihak polis difahamkan akan mengeluarkan kenyataan berhubung kejadian tersebut.